wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur terutama sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan inayah hadirat muslimin muslimat yang insyaallah mudah-mudahan semua kita yang hadir yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang banyak hutang dilunasi oleh Allah. Amin. Paling banyak yang ngasih berarti. Berarti hutang belum selesai sampai sekarang. Ibu mau hutang lunas. Caranya cuma satu, bayar. Itu yang bikin stres, Bapak Ibu tahu. Nabi Muhammad selama 2 bulan berturut-turut tidak menyala api di dalam rumahnya. 2 bulan berturut-turut, kita bisa bayangkan gasnya tidak ada di rumah 2 bulan. Ibu kira-kira melotak atau tidak? Marah atau tidak? Coba lihat kondisi Nabi. Nabi 2 bulan berturut-turut tidak ada gas di dalam rumah. Pernah beliau selama 3 hari 3 malam tidak makan. Cuma saya ketika baca hadis, ternyata tidak ada satupun istri beliau yang mengeluh. Ini sebenarnya resepnya apa? Bayangkan istri Nabi tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya menyesal tinggal dengan kamu. Ya Rasulullah, kenapa saya nikah kalau seperti ini hidup dengan engkau? Ada tidak istri Nabi mengeluh itu? Ada atau tidak? Tidak ada. Kenapa kok bisa tidak? Padahal hidupnya sederhana. Kebahagiaan bukan dari materi yang Nabi hidupkan di dalam rumah, tapi kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluhan-keluhan itu tidak ada. Kita ini masya Allah, baru masalah kaji itu langsung jadi masalah di rumah. Kenapa? Kurangnya kita ibadah kepada Allah. Terus itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ada yang mengeluh lagi kepada saya, Ustaz, istri saya itu sering ngamuk di dalam rumah. Saya bilang sama dia, kamu lihat apa di luar tadi? Justru itu bapak-bapak jangan heran. Kalau ada istri yang ngamuk di rumah, itu berarti bapak punya mata yang keluar. Di luar itu bahaya. Berarti di luar lihat-lihat yang haram. Sehingga masuk di rumah dimarah-marah sama istri. Tidaklah istri marah-marah kecuali maksiat. Ini harus kita catat baik-baik. Justru itu Allah ingin supaya dihapuskan maksiat kita dengan istri marah-marah. Oleh sebab itu hadirin, yang pertama, hidupkan kebahagiaan agama di dalam rumah. Yang kedua, caranya bagaimana? Sering puji pasangan supaya pasangan bahagia. Puji hadirin. Saya pas ada juga yang lapor, kenapa saya ini Ustaz sejarah memuji pasangan? Kenapa saya lihat pasangan itu biasa-biasa saja? Saya lihat wanita di luar lebih cantik. Nah ini berarti masalah di mata kita. Mata kita selalu kesana kemari, tidak jelas. Akhirnya yang di rumah tadinya cantik jadi jelek di mata kita. Itu saya ingin sampaikan hadirin, bukan kata jeleknya istri kita, tapi mata kita ke ibu-ibu. Kalau dibantu sama suami, suami menyapu rumah, senang atau tidak? Bapak-bapak dengar ini curhatan ini bapak-bapak. Ibu-ibu kalau seandainya suami yang ngatur tempat tidur, senang atau tidak? Saya ini sampaikan, ini di dalam Islam diajarkan. Kita itu Bapak Ibu, dalam konsep kehidupan berumah tangga, saya berpikir dulu masih kecil, saya berpikir Nabi Muhammad itu kalau di dalam rumah, itu kerjaan beliau hanya zikir, baca Al-Quran, sholat, zikir, baca Al-Quran, tunggu wahyu. Itu di pikiran saya. Ternyata saya ketika baca hadis, masya Allah, konsep Nabi dalam rumah tangga sangat jauh dari kita. Tahu tidak apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu kalau di dalam rumah itu ibarat seperti pembantu terhadap keluarganya. Seperti pembantu. Justru itu kalau kita lihat konsepnya Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqusu baitahu. Nabi Muhammad itu kalau dalam rumah beliau menyapu rumah. Dalam rumah sapu rumah Nabi. Ini pemimpin, bukan pemimpin rumah tangga, pemimpin
di dalam rumah, beliau masih menyapu rumah. Selalu ada Nabi Muhammad. Coba lihat, menyapu rumah. Kalau ada sandalnya yang rusak, beliau perbaiki sendiri. Bukan hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di dalam rumah tangganya, beliau yakhidu thawbah. Kalau ada bajunya yang sobek, dijahit sendiri sama Nabi. Pertanyaannya, bapak-bapak sekarang begitu atau tidak? Bapak-bapak tenang, nanti saya bantu sebentar, nanti ini baru masih bagian kasih. Insya Allah kalau kita royal kepada pasangan, tidak akan jatuh miskin. Jangan khawatir, kadang-kadang bapak-bapak ini simpan terus. Masalah simpan, bekerjaan, tidak usah simpan, dikasih. Allah mau ganti lebih besar. Jangan berpikir, usaha ini royal, begini, nanti royal. Insya Allah sangat baik. Orang kasih itu sedekah yang paling afdol adalah sedekah kepada keluarga terdekat. Dan istri kita adalah keluarga yang paling terdekat dengan kita. Kita bagikan kepada mereka. Terus itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Saya pas ada satu bapak-bapak tanya, Ustaz, bukti tanda saya itu berhasil dalam rumah tangga itu apa? Saya jawab sederhana. Kalau istrinya antum dan anaknya antum menyambut antum datang di rumah, berarti antum berhasil. Jadi kalau kita datang, istri kita, Masya Allah papa sudah datang, Masya Allah abah sudah datang, anaknya bilang, istrinya bilang sama anaknya, hei nana itu abah sudah datang, itu berarti berhasil suaminya. Kalau pas datang, dia istri beri ya, dia bilang cuma hantu begini, ini berarti balak, ini musibah, berarti dia tidak berhasil dalam memilih rumah tangganya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, juga ibu-ibu fatayat juga yang hadir, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu wia, mohon maaf. Ini karena kadang-kadang kalau supaya sekali menghormatan begini, saya subiu. Ya, tapi insya Allah yang semuanya yang hadir, insya Allah panjang umur, sehat, afiat, insya Allah. Ada orang yang bagus dengan manusia, tidak bagus hubungan dengan Allah, ini masih diharapkan darinya insya Allah bisa selamat. Tapi juga sama tidak selamat. Cuman masih diharapkan. Justru itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dua ini harus dijaga. Saya banyak yang mengeluh masalah keuangan, khususnya fulus doi. Sebenarnya fulus ini, kita jaga hubungan dengan Allah. Ini untuk magnet rezeki. Ibu mau rezeki tertarik ke orang? Mau atau tidak? Bapak-bapak ini penting, magnet rezeki. Jadi rezeki bukan orang datang, rezeki yang datang ke orang. Ini saya sudah amalkan insya Allah dan ulama-ulama saya dapatkan dari mereka. Ini praktek luar biasa. Magnet rezeki. Jadi rezeki yang datang, bukan orang yang datang. Kadang-kadang orang susah payah cari, saya nggak mati. Nggak ada apa-apa. Nah, ini insya Allah orang rezeki yang datang. Bagaimana caranya? Yang pertama, qiyamul lail, sholat malam. Ini kadang-kadang Masya Allah sudah yang masih setengah malam sholat malam, sholat istighfar di waktu sahur. Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Kalau kita banyak istighfar, Allah akan kasih kepada kita rezeki, harta, wabanin dan anak keturunan. Di situ ada yang bertanya ke saya, bagaimana supaya dapat anak keturunan Ustaz? Selama tidak dapat anak, caranya yang paling ampuh istighfar yang banyak. Karena Allah sampaikan, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan diberikan oleh Allah harta dan akan diberikan keturunan. Ini sangat bagus. Istighfar tiap hari berapa kali? 100 kali. Yang ketiga, magnet rezeki adalah sedekah. Sedekah. Jangan jadi pelit. Bin bongili, bin bonotu, bin pita, bin apa lagi? Fakir. Apa bahasanya? Bin bakhil. Ini bin terlalu banyak. Mungkin, jangan jaget. Jangan sampai sifat ini ada sama kita orang tadi. Dijauhkan lagi yang kecil. Di situ ada bacaan ikhlas 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Alhamdulillah, saya rutinkan terus setiap hari. Biar saya di jalan, saya tetap baca. Tadi saya dari sana, baca terus. Jadi baca itu sebelum masuk waktu maghrib, baca. Habis waktu subuh, baca. Itu dirutinkan.
dirutinkan namanya wirdul latif, zikir pagi dan petang. Insyaallah empat ini adalah magnet rezeki. Kita bikin empat ini, insyaallah rezeki akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Cukup. Pokoknya hubungan dengan manusia terjaga. Biar dia orang tersakiti, jangan orang menyakiti. Biar dia orang terzolimi, jangan orang menzolimi. Orang yang tersakiti tidak akan dihisab sama Allah. Yang menyakiti, dihisab sama Allah. Jangan main-main. Semuanya ini, Pak Camat, semuanya, para pimpinan. Jangan zolim, gak boleh. Jangan berlaku tidak adil, gak boleh. Jadi nanti saksi di hari kiamat bahaya loh nanti. Tanggung jawab pemimpin itu lebih tinggi. Tanggung jawabnya ulama lebih besar. Jadi jangan main-main. Justru itu kita ini masya Allah, jangan pikir saya ceramah ini masya Allah, tanggung jawab saya luar biasa. Ini masya Allah, ini bangsa luar biasa juga. Ya insya Allah, mudah-mudahan panjang umur beliau insya Allah. Ada bisa ganti beliau. Ini begini, luar biasa ini. Apa sebabnya di NU itu begini? Ini karena penghormatan mereka kepada ulama. Dididik, gak capek dia terus begini. Kalau di Jawa itu dia gak gerak. Pokoknya apapun yang terjadi, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Saya pernah dengar katanya di sini ada dulu, ya seorang soleh, katanya kuburannya di belakang sini, Ami Yusuf Al-Hasni, bukan? Sini makam beliau di belakang. Insya Allah sebentar saya jalan. Ini katanya orang soleh. Saya dengar itu sampai di Gorontalo, sampai di kota. Katanya di Aki Bola itu kalau misalnya sumpulnya setengah mati, hujannya ada turun-turun, datang Pak Abi. Tolong doakan supaya hujan turun. Angkat tangan, hujan turun. Masya Allah. Ini orang-orang soleh begitu. Orang kadang-kadang angkat tangan, minta hujan, nyata hujan turun-turun. Nah ini orang soleh asli. Beliau nanti ini insya Allah kita akan dialog. Hadirin yang dimuliakan Allah, guru kami, guru dari guru kami. Namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Itu beliau hadirin. Kebiasaan itu menjaga orang berhati. Nyata kasih sakit hati, orang alim, wali kutub dipanggil. Dijuluki wali kutub di masanya. Tahu dah hadirin, ketika itu beliau diundang ceramah, tausiah begini. Sudah tausiah, ceramah selesai, beliau keluar dari acara. Sampai di depan mobil, panitia yang antar. Pintu mobilnya dibuka sama panitia. Ya Habib Fakhrul, silakan masuk. Masuk Habib Fakhrul Qadir. Ditutup pintu mobilnya sama panitia. Pas ditutup pintu mobilnya sama panitia, beliau bilang, Masya Allah, jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Kamu telah mengundang saya, menjamu saya, memberikan perhatian yang lebih, terima kasih, kata guru kami. Akhirnya ketika itu hadirin, apa yang terjadi? Beliau ketika itu pas masuk mobil, beliau bilang, Masya Allah, terima kasih, sudah. Kata panitianya, iya Habib, sama-sama, mohon maaf, sudah bikin repot. Mohon maaf kurang jamuannya. Terima kasih sudah menghargai undangan kami. Pergilah Habib Abdul Qadir dengan mobil. Ada yang bawa mobil. Pas di jalan sampai beberapa ratus meter kemudian, Habib Abdul Qadir bilang, berhenti mobil. Sampai ini sopir tanya, Habib kenapa? Kata Habib Abdul Qadir, tunggu. Saya mau buka pintu mobil dulu. Dari tadi tangan saya kejepit di pintu mobil. Dari tadi tangannya kejepit di pintu mobil. Dari tadi tangan. Yang bikin siapa? Panitia yang tutup pintu mobilnya. Bayangkan ini kisah nyata. Jadi ketika itu Habib Abdul Qadir langsung dilihat sama sopirnya dan bilang, ya Habib, kenapa antum tidak bilang dari tadi? Kalau yang membuat tangan kamu kejepit adalah panitia tadi yang tutup pintu mobil. Kata Habib Abdul Qadir, wahai anakku, saya tidak mau dia merasa bersalah kepada saya. Kriteria-kriteria yang harus dijadikan pedoman dalam mencari jodoh. Ya Allah. Saya baca nama, soalnya tulis namanya. Muhammad Rafi. Nabi bilang, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan karena empat kriteria. Empat kriteria. Yang pertama, li jamaliha, cantiknya.
cantik. Oke. Yang kedua, lihasabiha, keturunannya, keluarganya orang-orang baik. Yang ketiga, lima lihat hartanya. Supaya dia punya harta, perempuan punya harta itu bisa membantu dalam dakwah, bisa bantu dalam hal memimpin keluarga. Dan yang keempat adalah lidiniha, agamanya. Tapi ingat, wahai para laki-laki, kata Nabi, kata beliau alaihi salatu wassalam, fadfar bidzatihi taribat yada. Perhatikan nomor satu, agama. Nomor satu apa? Agama. Taribat yada, kalian tidak akan menyesal.